kembali lagi di rumah ini. Jadi rumah atau dealer atau showroom jual beli Vespa dan motor tua 80% masih original. Tangkinya belum pernah tambalan. Itu. Ini tidak saya jual karena ini Vespa pertama saya dan tidak akan pernah saya jual sampai kapanpun. Ini Vespa pertama saya dan tidak akan pernah saya jual. Jadi jangan mengharap Vespa yang ini karena Vespa ini menyimpan sejarah dan menyimpan cerita yang begitu indah untuk dijual. Halo, what's up everybody? Balik lagi nih bareng saya Arta Cipta, tentunya masih di Vespa Lawang Sewu Jos. Dan kali ini kami kembali lagi di rumah ini. Jadi rumah atau dealer atau showroom jual beli Vespa dan motor tua yang ada di Semarang. Kali ini kami akan mengupdate stok buat persiapan Lebaran atau puasa ya, puasa sama liburan sekolah. Jadi ada beberapa unit Vespa dan motor tua di sini, nanti akan kami jelaskan satu persatu. Tapi mohon maaf nih, kami nggak bisa menyebutkan harga karena kembali lagi namanya motor tua itu harganya kan tergantung kondisi dan namanya itu. Ini video ini dimasukkan di YouTube, mungkin 2 atau 3 tahun lagi ada baru orang yang lihat. Jadi nggak bisa kami sebutkan harga. Kalau masalah harga silahkan buka di Instagramnya Art Classico Vespa. Di situ pasti ada atau tanya-tanya atau dan lain sebagainya. Dealer ini ada di Jalan Bima 1 nomor 35 dan buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi kalau jam malam bisa juga langsung aja ke toko saya di Jalan Madukoro 2 nomor 75 di Art Classico Vespa. Tokonya sedia spare part dan aksesoris juga unit Vespa. Jadi buat teman-teman yang mau cari Vespa, mau cari motor tua atau mau jual dan mau tukar tambah, bisa. Asalkan satu syaratnya, suratnya wajib lengkap dan bodinya wajib standar. Oke, kita mulai dari pojok sana. Yang di sini ada Vespa S tahun 67, pajak on, baru selesai restorasi, mesinnya sehat, tinggal pakai, sudah nggak ada PR, tinggal kalau menurut saya tinggal nambahin aksesoris dikit-dikit lah biar lebih mempercantik. Lalu di sini ada spesial hijau tahun 1977, pajaknya jalan juga, ini juga sudah tinggal pakai aja, nggak perlu PR ini itu, pajak on juga. Terus yang di sini ada Sprint tahun 76, pajak on, suratnya semuanya pasti lengkap karena Art Classico hanya menjual unit yang suratnya lengkap, minimal BPKB, minimal ya, tapi kalau bisa kami selalu lengkap. Ini pajaknya hidup, Sprint tahun 76. Terus di sini ada CL 100 tahun 79, ini tahan pertama dari baru, 80% masih original, tangkinya belum pernah tambalan. Itu kita masuk ke dalam di sini. Ini baru dapat unit kemarin, belum sempat diotak-atik. Itu ada Yamaha Twin, masih butuh sentuhan PR. Ini decknya ada semua, mau saya restorasi benerin dulu, mesinnya masih agak pincang soalnya. Terus di sini ada Vespa bahan. Ini ada korsa mesin Sprint, terus ini Sprint tapi bahan mau direstorasi dulu. Ini juga baru dapat, belum lama dapat, masih nunggu antrian restorasi karena kami sedang merestorasi sekitar 6 unit Vespa. Ada Vespa VGLA, ada Vespa VBB, terus Sprint sama Super. Oke, kita masuk ke dalam. Yang di sini ada Sprint tahun 77 yang biasanya saya pakai buat touring. Kemarin saya Sukoharjo juga pakai ini. Pajak on juga, original cat dan original part, masih oke semua mesinnya, jos. Terus ini juga baru selesai restorasi, Sprint tahun 78, kerkas gede, pajaknya hidup. C
catnya mulus semua dan sudah tinggal pakai, nggak ada PR. Yang sebelahnya ini ada Super Limited tahun 80 biru malam, original tangan pertama, pajaknya on, original part dan original pen. Terus sebelahnya di sini ada Sprint tahun 78 pakai stangnya bagon. Itu juga baru selesai restorasi, normal semua, cuman yang ini pajaknya off. Ini platnya Jogja, pajaknya off. Kalau yang di sini semua tadi pajaknya hidup, sama yang di depan tadi pajaknya hidup. Ini pajak off sekitar 5 tahun, pajaknya off 5 tahun. Tapi mesin daleman dan semuanya oke. Kita lanjut ke dalam. Yang di sini ada PTS Soklat tahun 80. Itu baru selesai restorasi juga. Pajaknya hidup. Mesinnya juga oke. Dan bodinya utuh lempeng, tinggal pakai enggak perlu PR. Yang di sini ada PTS original pen original part. Joknya ini juga original, yang pisahnya masih ada. Nanti saya jual dengan yang kondisi jok pisah karena ini joknya dari Vespa Darling saya. Jadi nanti saya jual pakai kondisi pakai jok pisah bukan pakai jok panjang ya. Lalu ini ada Sprint original pen original part hijau tahun 76. Ini pajaknya off sekitar 2 kali, pajak off 2 kali ini. Tapi mesinnya Yahud enak, bodinya lempeng utuh. Tapi ya catnya gini karena namanya juga original, original busik kalau saya namanya menamakannya. Terus ini ada Sprint tahun 68. Sprint tahun 68, tahun tua ini Sprint Latin. Mesinnya oke, enak. Terus tapi pajaknya off agak lama, lupa saya. Pajaknya off agak lama, ini plat Magelang. Nah ini yang menurut saya istimewa, Strada 86 Banci, warna rare Meridian Blue, dan itu masih full original dari pen dan part, dan pajaknya juga on. Itu masih tangan pertama juga dari baru, masih oke punya lah, siap kontes lah, kelasnya ya PS series itu. Yang sebelahnya S Strada Banci juga. Ini dua-duanya sudah CDI, original pen juga ini. Ini cuman pajaknya off, platnya G, lupa saya, kalau enggak Pekalongan Batang, saya lupa. Tapi ini ready semuanya, ini mesinnya istimewa. Terus ini ada Strada Aom 88 original pen juga, dan biasanya ini yang saya pakai touring jauh. Biasanya pakai ini, mesinnya Yahud banget kalau menurut saya, dan mesin Strada kalau sudah dikasih ring 10 itu memang mantap abis, walaupun standar tapi tenaganya memang ngisi terus kalau menurut saya. Terus yang pojok sini ada reproan saya yang pernah saya review juga di channel Vespa Lawang Sewu, ada Vespa 12, mesinnya pakai Sprint, suratnya lengkap, pajaknya off. Itu sudah ada potongan nomor rangkanya sudah ditempel. Terus yang ini tidak saya jual karena ini Vespa pertama saya dan tidak akan pernah saya jual sampai kapanpun. Ini Vespa pertama saya dan tidak akan pernah saya jual. Jadi jangan mengharap Vespa yang ini, karena Vespa ini menyimpan sejarah dan menyimpan cerita yang begitu indah untuk dijual. Oke. Terus ada beberapa lagi, cuman di kamar, cuman itu motor Jepang. Kalau yang merah itu punyanya istri sih, kita buat samar-samar aja. Itu punya istri, gak dijual juga. Kemarin habis saya cuci, belum sempat saya bawa pulang. Itu ada Honda Win sama Honda Star. Oke, jadi buat temen-temen yang mau kepo-kepo, yang mau cari tahu info segala macam, harga dan lain sebagainya, bisa buka Instagramnya Art Classico Vespa. Di situ lengkap juga semuanya. Teman-teman bisa tanya-tanya di situ. Terus kalau yang mau jual Vespa atau mau TT Vespa, kita juga bisa melayani. Oke, jadi bawa langsung ke sini aja. Syaratnya itu tadi, surat wajib lengkap dan bodi harus standar. Nah itu. Oke, mungkin itu dulu aja yang bisa kami sampaikan. Buat unit-unit yang lain bisa ditanyakan.
karena nggak semuanya unit ada di sini, masih ada di rumah itu Vespa Primavera, terus Vespa Super Ijo tahun 76 original pen original part, terus ada Vespa Sprint 72 Gold warna Gold original pen, sama ada beberapa lagi dan yang lainnya masih direstorasi sekitar tadi yang saya sebutkan ada sekitar 6 unit. Oke. Terima kasih, mungkin itu dulu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap stay tune di Vespa Lawang Sewu dan terima kasih sudah menonton. Semoga sukses dan sehat selalu. Akhir kata, jaga selalu Vespa dan silaturahmi teman-teman, karena ber Vespa kita bahagia. Joss, mantap.